welcome back to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga jaga kesehatan kalian, karena kesehatan kalian adalah rezeki balaku. Jangan lupa dinyalain tombol lonceng notifikasinya. Dan di video kali ini aku mau bikin puding maknyos. Kalau habis puasa langsung makan puding itu langsung maknyos. Langsung aja kita bikin, let's go. Bahan yang kita siapkan adalah air dan bubuk puding. Lanjut, aku udah ada puding yang sudah jadi. Aku mau potong-potong. Selesai dipotong, kita langsung aja taruh ke dalam cetakan. Kita tata yang rapi. Kalau udah kayak gini, kita langsung bikin puding stroberinya. Tuangkan bubuk, lalu kita tambahkan air. Airnya 500 ml, berarti setara dengan 1 gelas gede dan setengah gelas gede. Kita aduk. Jadi total airnya kalau dihitung dalam gelas itu 1,5 gelas besar. Aduk terus. Kalau sudah kental seperti ini, kita langsung angkat. Kita tuangkan ke dalam cetakan yang sudah terisi puding-puding yang sebelumnya sudah kita potong-potong. Dan kita tunggu. A few moments later. Tara, ini dia puding maknyosnya sudah jadi. Gak sabar buka puasa nanti, kita langsung turun pudingnya, kita makan. Kita potong, karena di sini aku mau makein topping dengan topping keju. Kita parut kejunya yang banyak. Lalu kita parut juga coklat batangan, tapi nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja. Selanjutnya kita pakai susu biar tambah manis kayak aku. Kita tuangkan juga susu ultra cair biar enak, kayak ada rasa kuah-kuahnya gitu.
Nah, kalian udah lihat tadi proses pembuatannya, ini benar-benar kelihatan magnyos banget. Dan cukup sampai di sini juga ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you, sampai jumpa.